Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Hezri Yassin. Kita bertemu kembali dalam update PRU 13 edisi eksklusif. Badan Pemikir Kajian Politik untuk Perubahan KPRU melihat pencalonan Zulkifli Nordin sebagai calon kerusi Parlimen Shah Alam adalah suatu sokongan oleh Barisan Nasional dan UMNO kepada ekstremisme. Langkah ini juga bercanggah dengan konsep Satu Malaysia yang begitu dilaungkan oleh Presiden UMNO Datuk Seri Najib Tun Razak. Seperti yang diketahui ramai, Zulkifli Nordin terdahulunya sebelum dipecat oleh Parti Keadilan Rakyat PKR pada tahun 2010 adalah wakil rakyat di bawah PKR. Ketika beliau menjadi wakil rakyat di bawah PKR, beliau telah mula menunjukkan sikap dengan mengungkapkan kata-kata bersifat perkauman. Beliau juga tidak mencerminkan sikap cinta keamanan rakyat dan pencalonannya mencerminkan Najib sebagai pemimpin politik yang memulaukan kaum India dan kaum Cina serta menggalakkan sikap ekstremis dalam negara di mana konsep ekstremis sebenarnya ditolak oleh rakyat Malaysia. Justru, pencalonan Zulkifli Nordin akan membawa kebaikan kepada Pakatan Rakyat dan yang akan mengalami kerugian adalah Barisan Nasional. Ada Badi Ul Baghdad ni, jaya. Tak keling mana bawa kitab Hindu dia. Ya, saya harap tengok, saya harap bukti. Keling ni bawa kitab Hindu, sumpah dia percaya. Sekian dahulu daripada kami dan akan kami bawakan lebih update edisi eksklusif. Teruskan kesetiaan anda bersama kami.